Akidah itu mesti kita belajar setiap waktu. Suka saya peringatkan pada diri saya dan tuan-tuan semua. Akidah ni jangan sekali belajar. Akidah mesti belajar berulang kali. Kerana apa? Kerana ancaman kepada akidah akan datang dalam bentuk yang berbeza, dalam zaman yang berbeza. Kalau fiqh tak apa, kita belajar sekali. Dulu pernah belajar fardu ain. Tahun zaman masa umur 7 tahun dulu. Belajar fardu ain. Ustaz kata, siapa yang berwuduk, kemudian dia kentut, maka batallah wuduk dia. Belajar bila tu? Masa umur 7 tahun dulu. Sekarang kita dah umur 73 tahun. Cukup sekali belajar. Sebab apa? Sebab kentut dulu dengan kentut sekarang tidak ada bezanya. Ada beza. Kentut dulu lain, kentut sekarang lain. Jadi tak ada beza. Bila tidak ada beza, cukup sekali belajar. Tapi akidah ancamannya berbeza-beza. Kita bimbang. Kita belajar satu ketika dulu selesai urusan akidah. Tetapi datang ancaman baru, kita gagal untuk mempertahankan akidah kerana tidak kenal ancaman itu kepada kita. Dulu kita dah belajar Faridatul Faraid kitab, Kifayatul Awam, Hudhudi, kitab Aqidatul Najim, Fathul Majid, dah belajar. Aqidatul Tahawiyah, belajar. Iaitu ancaman kepada akidah antaranya ialah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Tapi masuk dalam zaman baru pula, kita berdepan dengan ancaman akidah ialah izm-izm baru. Izm-izm baru. Sekularism, pragmatism, komunism, sosialism. Ini ancaman kepada akidah. Jadi kena belajar lagi. Ustaz yang mengajar akidah kena buat pula pendekatan lain pula. Buka kitab lain. Ancaman akidah ummah, iaitu izm ciptaan manusia. Masuk era yang seterusnya, kena mengaji lagi kitab akidah, iaitu ancaman akidah yang baru pula, iaitu Islam liberal, Islam plural, Islam feminism dan macam-macam gini. Jadi semua ini kita kena pertahankan akidah satu.